Selamat malam sahabat Kutakra Channel. Malam ini kebetulan ada rekan kita, kebetulan mungkin dulu punya warisan, akan tetapi ternyata minta makan nggak pernah dikasih makan, sehingga sakit-sakitan terus. Anggap aja itu anulah di tapal batas nalar. Jadi mungkin penyakitnya ya betulan, mungkin juga karena itu tidak jadi masalah. Yang penting hari ini barangnya itu lepas, akan dideteksi, nanti akan dinetralisir. Kidimas Rogo akan melihat kemana larinya barang itu, sehingga nanti akan diruat dan dinetralisir. Kelanjutannya kita ikuti terus Maku Cakra Channel. Mbak Dewi. Ini benar sudah datang ya? Mbak Dewi. Hari ini kita mau manggil Mbak Dewi, penjelmaan, katanya yang mengaku kuntilanak, sahabatnya Kidimas Rogo. Masuk. Mbak Dewi. Mbak Dewi. Ini kita ada di areal sini, Mbak Dewi mau ada kepentingan, ada sesuatu ini, barang yang ganggu sehingga yang punya rumah itu sakit-sakitan terus. Di samping medis mungkin ada non medis. Barang itu lepas. Coba ditunjukkan di mana Mbak Dewi arahnya. Mat Gondrong ngerasakan di mana? Oke. Oke. Kita akan tarik di sebelah sana Mbak Dewi ya. Oke, Gus jaga Mbak Dewinya. Dijaga. Mat Gondrong juga sini, dideteksi di sini. Coba dideteksi di sekitar sini, ada yang ngerapat nggak? Di belakang rumah. Di belakang rumah, berhenti aja situ aja, jangan merapat ke sana, mundur. Ya, mundur. Baik.
kalau memang tunjukkan tanda-tanda, tunjukkan tanda-tanda, tunjukkan tanda-tanda saja. Baik. Coba ini, Mbak Dewi, ini dilihat apa? Silakan, boleh disentuh, boleh dianu. Barang apa? Silakan. Merasakan apa, Mbak Dewi? Dingin. Coba kita buka, Mbak Dewi, pelan-pelan. Kita lihat, jadi hawanya jelek. Baik, para pemirsa, kita akan lihat, tapi jangan dianggap serius, ini hanya sebuah konten di tapal batas nalar. Awas, getar. Kenal Mbak Dewi dengan dia? Iya. Apa itu? Apa itu, Mbak Dewi? Kita sama-sama belum melihat, pemirsa, apa isinya? Apa isinya? Coba, Mbak Dewi. Coba dibuka, Mbak Dewi. Karena kita lihat seperti pocongan. Seperti pocong apa yang bungkusnya itu? Apa itu? Jenglot. Jenglot? Jenglot. Ternyata jenglot. Bertaring nggak ini? Bertaring. Itu laki apa perempuan, Mbak Dewi? Laki apa perempuan ini, Mbak Dewi? Perempuan. Perempuan. Oke, Kus, adik ikat, Kus. Oke, Mbak. Biaran. Kita akan, itu rupanya ya, jenglotnya perempuan ikut ya. Baik, pemirsa, ini kita sudah mengetahui apa isinya tadi, yaitu jenglot isinya perempuan. Jadi, oke, ini tadi yang nunjukin Mbak Dewi, dia ada di sana, padahal Mbak Dewi sendiri ini belum pernah kesini sebenarnya. Ada lagi, masih banyak di sana, di rawa bawah itu ya. Nah, itu yang di itu berbentuk apa rawa di bawah? Yang di bawah berbentuk apa itu, Mbak Dewi? Berbentuk apa, Mbak Dewi, yang di bawah?
Jadi Mbak Dewi ini punya kelebihan khusus, itu bisa mendeteksi di mana benda-benda ataupun penunggu yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lepas. Allahu la quwwata illa billah. Lepas. Kamu jangan yang lurus, Pak. Aku enggak enak kekunci kayak kurang pas. Tapi kan jago mendeteksi. Oh iya. Ayo kita lihat apa yang barusan tadi kita dapatkan, pemirsa, kita bawa ke tempat terang. Ya, ya, sangat dikit. Ya, karena sama-sama perempuan ternyata.